baru satu lagi masih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Nancy, selamat bergabung ya di stream kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakak sehat selalu ya, amin. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di stream kita, boleh aja dilihat-lihat dulu untuk keranjang kuningnya di sebelah pojok kiri bawah. Nanti kalau sudah ada yang suka, langsung saja di komen-komen di kolom komentar agar aku jelasin dari untuk detail gamisnya ini ya. Halo juga kak Windy, selamat bergabung ya kak di stream kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakak sehat selalu ya. Nah, halo juga kak Lisa, halo, selamat bergabung ya di stream kita. Nah, buat teman-teman semua nih yang sudah bergabung di live streaming kita, boleh aja dilihat-lihat dulu untuk ranjang kuningnya di sebelah pojok kiri bawah. Nanti kalau sudah ada yang suka, langsung saja di komen-komen di kolom komentar agar aku jelaskan detail dari gamisnya ini, Kak. Ya. Nah, kita bisa mulai teman-teman untuk kali ini. Makasih, Kakak. Nah, kita mulai untuk live streaming kali ini ya. Aku akan bahas dulu dari yang aku pakai sekarang. Namanya ini Lavina Casual Series, Kak. Ini untuk di etalase nomor. Nah, aku pin dulu ya untuk si Lavina Casualnya. Nah, ini ada di etalase nomor 17, Kak ya. Untuk Lavina ini kita punya 4 warna. Yang aku pakai yang warna navy-nya. Dan untuk warna ini kita ada apaan? Untuk Lavina ini kita punya 4 warna, Kak ya. Yang aku pakai yang warna navy, ukurannya yang S. Untuk ukuran S ini dia ada di LD 96 cm ya. Dan untuk warna dari Lavina Casualnya seperti ini. Nah, warna kedua kita ada di warna olive. Nah, itu warna olive juga dia salah satu warna bestsellernya dari kita ya. Warna yang banyak banget teman-teman suka nih, warna hijau olive dari kita seperti ini ya. Untuk bahannya kita memakai bahan Michael Kors seperti ini. Dan juga untuk detailisnya dia berwarna krem ya. Untuk yang navy dan juga warna olive, detailisnya berwarna krem. Dan juga dia ada 4 di bagian depan, ada kanan, kiri dan juga 2 tengah. Kalau di bagian tengah-tengah alisnya terdapat retouching di bagian depan sini, Kak. Jadi bisa juga nih untuk teman-teman busui. Dan juga dia saku di bagian kanan kirinya. Di bagian sakunya pun dia terdapat detail listnya juga, Kak ya. Untuk di sini dia full dari atas hingga bawah. Dia terkesan lebih jenjang kan dibanding kita ya. Terkesan lebih jenjang dan juga lebih slim di badan kita. Ya, dari bagian samping tangan pun terdapat detail list juga. Lalu ada satu kancing seperti ini ya. Di bagian depannya itu di bagian belakangnya, Kak. Di bagian belakang dia hanya ada dua list saja di bagian kanan kiri ya. Kita ada 4 ukuran SML XL. Cuma untuk teman-teman semua, jika ingin check out si Lavina Casual ini, aku saranin untuk di upsize ya. Karena dia polanya agak kecil teman-teman. Nah, polanya dia lurus seperti dia agak kecil ya. Jadi buat teman semua boleh di upsize saja ya. Atau kalau masih bingung boleh aja di komen di kolom komentar untuk LD-nya berapa, untuk lingkar dada kakaknya berapa, nanti akan aku bantu sesuaikan dengan size kita seperti itu ya. Ini warna hijau olive. Lalu juga selanjutnya di sini ada yang warna pink. Untuk warna pinknya seperti ini ya, Kak. Untuk warna pink dia listnya berwarna hitam ya. Seperti itu warna pink. Dan yang terakhir di sini kita punya yang warna mukanya teman-teman. Nah, itu kayak warna muka seperti ini ya. Untuk warna muka pun dia listnya berwarna hitam, Kak. Untuk warna muka memang sekilas seperti berwarna abu gitu ya. Kita ada 4 warna dan juga ada 4 ukuran berbahan Michael Kors ya. Itu contoh pemakaiannya. Aku pakai warna navy di ukuran S-nya ya. Tuh, dia tuh jadi terlihat lebih jenjang, Kak, kitanya ya. Karena listnya tuh dia full dari atas hingga bawah. Contoh pemakaiannya seperti ini ya, di bagian depan. Bagian depan dari Lavina Casualnya. Di bagian samping seperti ini. Nah, dia ada list di bagian samping tangan. Nah, itu membuat kesan lebih slim karena dia ada list di bagian samping badan kita gitu, Kak. Seperti ini ya. Di bagian belakang. Itu di bagian sampingnya teman-teman. Ya, namanya Lavina Casual Series di etalase nomor 17. Aku pakai warna navy-nya, Kak, yang berbahan Michael Kors, teman-teman. Boleh banget nih, Kak, kita lagi diskon 10% juga untuk si Lavina Casualnya ini ya. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman ke etalase berikutnya. Aku akan mulai dari atas dulu ya. Di etalase nomor 2 kita ini punya Fyra series. Nah, untuk Fyra ini kita ada 3 warna teman-teman. Ya, untuk Fyra seriesnya seperti ini, ada yang warna grey shadow, ada yang warna royal blue dan juga ada yang warna orchidnya. Nah, untuk warna dari Fyra series seperti ini ya. Yang pertama di sini kita ada yang warna grey shadow-nya. Nah, untuk warna grey shadow ini dia perpaduan antara warna abu dan juga berwarna hitam seperti ini ya. Untuk bahannya kita memakai bahan Jacquard Airflow dan juga kerinkel linen deluxe, Kak. Untuk detail motifnya dia bermotif kotak-kotak persegi panjang seperti ini ya. Super cantik banget nih, Kak, untuk detail motifnya. Bahannya pun dia adem teman-teman ya. Untuk sehari-hari dia cocok banget nih. Untuk motifnya dia dari leher miring menyamping ke sebelah kiri dan juga ada di bagian bawahnya, Kak, seperti di bagian depan dari Fyra series-nya. Di bagian depan seperti ini. Dan juga dia ada satu saku di bagian kanannya ya. Di bagian tangan dari siku ke bawah bermotif dan juga ada detail frillnya, Kak. Nah, ini jadi cantik banget ya kalau sudah dipakai.
di bagian tangannya super cantik banget teman-teman. Dan juga ada satu kancing seperti ini untuk di bagian depannya. Nah, itu tampak depan dari Fayra series. Nanti bagian belakang dia hanya polosan saja. Dan juga ada satu kancing, lalu ada satu resleting di bagian belakangnya. Kita ada 4 ukuran, ada S, M, L, XL ya. Yang sedang kepengen di ukuran S-nya, untuk ukuran S ini ada di LD 96 cm teman-teman. Dengan panjangnya di 142 cm ya. Nah, ini untuk yang pertama yang warna grey shadow. Lalu warna keduanya kita ada di warna royal blue kak. Ini juga dia warnanya gak kalah cantik ya. Terutama ada warna biru dan juga berwarna abu seperti ini. Berwarna royal blue ya. Dan terakhir di sini kita ada yang warna orchid. Nah, untuk yang warna orchid ini dia perpaduan antara warna ungu dan juga berwarna krem coklat gini kak ya. Ini ketiga warnanya sama-sama cantik semua teman-teman. Kita pemilihan warna pun cantik-cantik semua nih ya. Seperti si Fayra series ini, ada yang grey shadow, royal blue, dan juga yang orchidnya. Berbahan jacquard airflow dan juga crinkle linen deluxe. Ada 4 ukuran SMLXL ya. Dan juga dia ini lagi diskon 10% teman-teman untuk si Fayra seriesnya. Dari yang harganya Rp305.000 jadi Rp274.000an saja ya. Boleh banget nih kak, langsung saja dicek out untuk si Fayra seriesnya ya. Dia terus nomor 2. Dan juga dia desainnya simple nih, jadi buat sehari-hari pun dia masih masuk banget ya. Masih oke banget dipakai untuk sehari-hari teman-teman. Itu Fayra seriesnya di etalase nomor 2 ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi ke etalase nomor 3. Di sini kita punya Brina series, Kak. Untuk Brina kita punya 2 warna ya. Ada yang warna butternut dan juga ada yang warna monokromnya. Nah, seperti untuk Brina seriesnya. Di warna pertama kita ada yang warna monokrom ya. Untuk warna monokrom ini berwarna hitam putih, Kak. Ya, kita memakai bahan Max Mara Premium. Di bagian gamisnya berbahan Max Mara Premium. Dan juga untuk di bagian outernya berbahan Seruti Printing teman-teman. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama kita bahas ke bagian outernya dulu kak. Nah, untuk di bagian outernya, di bagian kerahnya terdapat detail seperti ini. Untuk tulisnya berwarna hitam ya, berwarna gamisnya. Dan juga ada satu kancing di bagian tengah. Untuk kancingnya pun dia printing. Jadi teman-teman bisa dikancing seperti ini. Nah, ini kalau dikancing seperti ini dan juga bisa dilepas saja. Dua-duanya sama-sama cantik nih. Mau dikancing ataupun dilepas, dua-duanya sama-sama cantik kak. Dan juga di bagian depan terdapat detail rempel. Untuk rempelnya di kedua sisi ya, di bagian kanan kiri. Dan untuk di bagian lengan outernya dia 3/4 teman-teman seperti ini. Untuk bagian lengan gamisnya dia full ya. Bagian outernya 3/4 dan juga di bagian tangannya terdapat detail kerutannya. Nah, ini cantik banget nih kak di bagian tangannya seperti ini ya. Itu di bagian tangan outernya. Dan juga dia ada satu list seperti ini ya. Untuk cuttingan outernya dia makin ke belakang makin panjang gitu teman-teman. Di bagian depan. Itu bagian depan dari Brina series seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya kak. Nah, di bagian belakang dia lebih panjang lagi untuk outernya. Seperti ini ya. Halo kakak AA. LD120 nya ada kak. Nah, untuk LD120 kita ini baru ada di blues saja kak ya. Di koleksi blues. Jadi untuk di gamis saat ini kita belum ada kak ya. Mohon maaf sekali, untuk gamis saat ini kita belum ada. Paling besar di LD115 saja, yaitu ada di Arena dan juga Azul series saja ya. Nah, untuk yang ada LD115 nya hanya di 2 item itu saja. Sisanya dia paling besar di LD110 cm kak. Ya, seperti si Brina ini. Si Brina ini dia paling besar di LD110 cm ya. Hanya sampai XL aja kak. Ya, untuk ukurannya SML XL paling besar di LD110 nya ya. Untuk saat ini kita S20-nya baru ada di blues kakak, belum ada di gamis ya. Mohon maaf sekali teman-teman, tapi tenang aja, lagi on proses ya. Sedang dalam pengerjaan untuk kita bikin yang LD120-nya. Karena dari kemarin ini banyak banget ya teman-teman yang minta LD yang 120-nya. Untuk LD yang lebih besar lagi, jadi kita turutin nih kemauan teman-teman. Aku sudah bantu request ke tim produksi kita, dan juga sudah disetujui ya. Jadi dalam pengerjaan teman-teman ya. Dan juga itu akan ada di koleksi terbaru kita. Jadi bukan di koleksi yang sudah ada ya, akan ada di koleksi terbaru kak. Nah, untuk yang warna monokrom dia ini bermotif abstrak ya untuk outernya di bagian depan. Dan ini untuk outernya bisa dilepas pasang kak. Nah, untuk outernya bisa dilepas pasang, jadi teman-teman sudah dapat 2 pieces nih, sudah dapat gamis dan juga sudah dapat outernya. Nah, untuk detail gamisnya dari bahan tadi berbahan Max Mara Premium. Bahannya pun dia mewah banget teman-teman ya. Untuk detail bahannya dia mewah. Jadi walaupun kakak pakai gamisnya aja, itu udah cantik banget kak. Ya, dia tuh kelihatan banget mewah dan elegan ya. Apalagi cuttingannya pun dia bagus banget teman-teman. Untuk detail ini dia ada resleting di bagian depan seperti ini. Bisa juga disui. Dan juga dia ada saku di bagian kanannya. Nah, seperti ini ya. Di bagian tangan terdapat kerutan.
dan juga ada satu kancing yang seperti teman-teman. Di bagian bawahnya ya dia polos saja. Nah, dia ini cuttingannya bagus banget teman-teman. Seperti ini ya. Di bagian depan dari gamisnya. Lalu di bagian lengannya seperti ini Kak. Di bagian lengan dia hanya polosan saja ya, tidak ada detail di bagian belakang. Nah, kalau sudah dipakaikan outernya dia ini jadi lebih cantik lagi Kak ya. Jadi makin cantik nih. Kita pakaikan lagi untuk outernya ya. Nah, untuk yang warna monokrom ya. Yang sedang aku pegang yang warna monokrom seperti ini. Satu lagi di sini kita ada yang warna butternut-nya. Nah, itu yang warna butternut. Nah, itu warna butternut seperti ini ya Kak. Ini warnanya unik banget nih. Perpaduan antara warna coklat dan juga berwarna navy seperti ini ya. Untuk motifnya dia bermotif bunga-bunga untuk yang warna butternut-nya ya seperti ini. Di bagian depan. Di bagian depan dari gamisnya, di bagian belakangnya Kak. Ya. Kita ada 4 ukuran SML XL yang sudah aku pegang. Ukuran S ada di LD 96 cm ya. Namanya Brina Series, dia telasun nomor 3 Kak. Ada dua warna, yang warna butternut dan juga yang warna monokromnya. Untuk kedua warnanya sama-sama cantik teman-teman. Jadi boleh banget nih ya, langsung saja di check out. Untuk si Brina juga dia lagi diskon 10% ya. Untuk Brina Series lagi dari harga Rp338.000 jadi Rp304.000 saja Kak. Teman-teman hemat Rp30.000-an nih. Jadi boleh banget Kak langsung saja di check out ya. Mumpung kita masih live nih. Karena untuk harga promonya hanya berlaku saat kita live saja teman-teman. Di luar jam live streaming kita itu dia harga normal lagi ya. Jadi ini diskon khusus untuk live streaming ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Kategori berikutnya di etalase nomor 4. Di sini kita punya Velda series Kak. Untuk Velda ini kita tersisa di satu warna saja teman-teman ya. Tinggal yang warna cool grey-nya saja. Untuk yang warna cloudy grey mohon maaf sekali, dia sudah sold out teman-teman. Sudah diserbu dengan teman-teman ZNR semua nih. Masya Allah banget ya. Jadi buat kakak yang lain jangan sampai kehabisan nih Kak. Ini Velda series seperti ini ya. Nah, tinggal di warna cool grey ini aja. Ini yang berwarna abu muda ya. Seperti ini. Untuk bahannya kita memakai bahan Shiseido Deluxe dan juga memakai bahan Seruti Printing Kak. Untuk detailnya dia ada kancing di bagian depannya. Nah, kalau kancingnya dibuka dia ada resleting di bagian dalamnya seperti ini ya. Dan juga dia ditutupi oleh list. Untuk listnya dia full sampai ke bawah seperti ini. Dan juga dia ada saku di bagian kanan kirinya Kak. Di bagian dalam sakunya bermotif dan juga dia ada list motifnya yang mengikuti bentuk sakunya seperti ini ya. Dan juga dia di kedua sisi teman-teman seperti ini. Nah, dan juga dia di bagian tangannya super cantik banget nih untuk si Velda ini ya. Jadi di bagian tangan terdapat detail cuttingan, cuttingan belahan seperti ini. Dan juga di bagian dalamnya dia yang bermotif ya Kak. Dan untuk motifnya dia sampai bawah. Lalu juga ada satu kancing yang printing juga ya bermotif. Untuk detail bahannya seperti ini teman-teman. Dia ini bermotif bunga-bunga. Dan juga dia ada aksen benang berwarna gold. Nah, ini yang mengkilat benang berwarna gold. Jadi kesan mewahnya pun dapat banget nih ya. Walaupun dia desainnya simple. Dia desainnya simple ya teman-teman. Hanya seperti ini aja di bagian depannya. Tapi kita main di bahan dan juga di detail tangan ini Kak. Jadi unik dan juga cantik banget nih. Kelihatan mewah banget ya untuk si Velda series-nya. Di bagian depan. Di bagian belakangnya dia terdapat lipitan di bagian tengahnya Kak. Seperti ini. Nah, aku suka banget nih di bagian tangan dari Velda series ini. Unik banget ya, jadi membuat kesan lebih mewah nih. Dia ada 4 ukuran yaitu SML XL ya. Untuk yang Velda yang warna cool grey masih ada 4 ukuran Kak SML XL. Jadi boleh banget teman-teman langsung saja di check out ya. Langsung aja di check out teman-teman, lagi diskon 10% nih dari harga Rp260.000 jadi Rp234.000 saja Kak ya. Lagi murah-murahnya banget nih teman-teman, langsung saja di check out ya. Tunggu apa lagi? Langsung saja di check out Kak. Bahannya pun dia halus dan juga flowy gitu teman-teman ya. Untuk bahan Shiseido dia halus dan juga flowy gitu Kak bahannya ya. Ini yang warna cool grey. Yang sudah aku pegang di ukuran S-nya. Untuk ukuran S ini ada di LD 96 cm ya, seperti ini. Dengan panjang yang sama yaitu di 142 cm Kak. Ini untuk Velda series dia telasun nomor 4 ya, seperti ini. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman. Ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh juga nih di komen-komen saja di kolom komentar ya. Ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh Kak. Boleh banget di komen-komen saja di kolom komentar. Mungkin kakaknya ada yang penasaran dengan gamis-gamis kita. Boleh banget nih langsung saja di komen untuk nomor etalasenya. Nanti akan aku jelaskan untuk detail gamisnya ini Kak. Ataupun teman-teman ada yang mau bertanya-tanya boleh banget nih ya. Kita sekalian ngobrol-ngobrol aja teman-teman ya. Sekalian kita ngobrol, sekalian aku jelasin detail dari gamisnya ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Ayo teman-teman penasaran etalase nomor berapa nih? Boleh di komen saja ya. Kita lanjut lagi Kakak ke etalase nomor 6. Di sini kita punya Arina series. Nah, untuk Arina ini kita punya 4 warna Kak. Dan juga dia salah satu best seller kita teman-teman untuk si Arina seriesnya ini ya. Kita punya 4 warna untuk Arina seriesnya. Seperti ini ya untuk Arina seriesnya. Nah,
Yang pertama di sini kita punya yang warna hitam. Untuk warna hitam seperti ini ya. Ini berbahan Lady Zara Premium. Bahannya pun dia adem dan juga dia nyaman banget dipakai sehari-harinya kak, seperti ini. Untuk detailnya dia ada resleting di bagian depan, jadi bisa juga untuk teman-teman busui. Lalu dia ada list di bagian kanan kirinya. Untuk warna hitam listnya berwarna krem. Dan juga di bagian sampingnya terdapat detail kerutan kak. Nah ini ya, ini super cantik banget teman-teman. Ini warna bestseller dari Arena Series-nya yang warna hitam ini ya. Karena dia terlihat elegan nih untuk yang warna hitamnya ya. Dia ada kerutan di bagian samping kanan kiri. Di bagian tengahnya dia polosan saja kak. Jadi kalau kita pakai itu di bagian samping badan kita ya. Untuk detail si kerutannya. Dan juga kerutannya ada dua tingkat seperti ini. Di bagian depan dari Arena Series. Dan juga di bagian tangan terdapat dua listnya kak. Ada dua list dan juga ada satu kancing seperti ini ya. Di bagian depan, di bagian depan seri seperti ini. Di bagian belakang kak, nah di bagian belakang dia kurang lebih sama juga ya. Ada dua list dan juga ada detail kerutannya seperti ini. Nah untuk Arena ini kita punya 4 ukuran. Dimulai dari M ya kak. Halo Muhammad Arwani, yang kakak pakai etalase seberapa? Nah untuk yang aku pakai ini kak, yang aku pakai ini namanya Lavina Casual Series. Dia etalase nomor 17 ya. Aku pin dulu nih kak untuk Lavina Casual Series-nya. Nah untuk Lavina ini kita punya 4 warna kak ya. Yang aku pakai warna navy. Dan untuk yang warna lainnya, di sini ada warna olive. Di warna olive pun dia salah satu warna yang banyak banget teman-teman ZNR suka ya. Banyak banget nih teman-teman, karena dia emang cantik banget ya untuk warna olive-nya. Dan juga dia membuat kesan kulit tone up gitu teman-teman ya. Nah, membuat kulit kita tone up ya, lebih cerah di kulit kita untuk warna olive ini. Nah, untuk detailnya dia berbahan Michael Kors. Dan juga dia ada list di bagian depannya. Di bagian depan ada 4 list ya, kanan, kiri, dan juga dua tengah. Untuk listnya dia berwarna krem kak. Untuk yang olive dan juga yang warna navy aku pakai, listnya berwarna krem ya. Dan juga untuk listnya dia di bagian kanan, kiri, dan juga dua tengah. Di bagian tengah-tengah listnya terdapat resetting di bagian depan kak. Jadi bisa juga nih untuk teman-teman busui. Di bagian kanan kiri terdapat saku seperti ini. Nah di bagian sakunya pun terdapat listnya juga ya. Untuk list itu dia full dari atas hingga bawah, jadi membuat kesan lebih jenjang di badan kita. Dan juga membuat kesan lebih slim teman-teman ya. Di bagian depannya seperti ini. Bagian depan dari Lavina Casualnya. Dan di bagian samping tangan juga ada detail listnya kak. Etalase berapa kak? Nah untuk Lavina di etalase nomor 17 ya kak. Aku sudah pin teman-teman ya. Nah aku sudah pin kakak. Kakak boleh diklik keranjang kuningnya. Nanti dia muncul paling atas ya. Kakak boleh diklik dulu keranjang kuning di sebelah pojok kiri bawah. Nanti dia akan muncul di paling atas. Sudah aku sematkan ya. Namanya Lavina Casual Series. Dia etalase nomor 17 ya teman-teman. Untuk warna olive seperti ini di bagian depan. Di bagian depan ya. Di bagian belakang seperti ini kak. Nah di bagian belakang dia terdapat dua list seperti ini ya. Di bagian belakang hanya dua list aja. Kita ada 4 ukuran yaitu SML XL kak. Nah namun untuk Lavina ini, aku saranin teman-teman kalau misalkan mau check out di upsize saja ya. Karena dia polanya agak kecil teman-teman. Nah dia tuh polanya agak kecil ya untuk si Lavina Casual ini. Jadi aku saranin di upsize saja, ditingkatkan saja size-nya. Misalkan teman-teman biasa pakai ukuran S, mungkin bisa diambil di ukuran M-nya. Nah, kalau masih bingung boleh aja teman-teman komen lingkar dadanya berapa. Nanti akan aku bantu sesuaikan dengan size kita ya. Yang XL panjang baju berapa kakak? Nah, untuk XL panjang baju di 142 cm ya. Untuk panjang bajunya kita semuanya sama kakak. Di 142 cm ya, sama rata semuanya. Jadi untuk S sampai XL sama kak, di 142 cm ya. Untuk yang warna olive seperti ini. Lanjut lagi di sini kita ada yang warna pink. Nah, juga warna pinknya cantik banget nih kak. Warna pink itu pink soft ya, pink kalem seperti ini. Dan untuk yang warna berwarna hitam teman-teman. Di bagian depan itu di bagian belakangnya kak. Dan yang terakhir di sini kita ada yang warna mukanya ya. Warna mukanya seperti kakak. Memang sekilas dia seperti berwarna abu gitu ya untuk warna mukanya. Dan juga dia listnya sama berwarna hitam kak. Di bagian depan, di bagian belakangnya. Untuk contoh pemakaiannya ya. Ini untuk contoh pemakaiannya, untuk referensi pemakaian dari Lavina Casual ini seperti ini. Aku pakai yang warna navy yang ukuran S ya. Di ukuran S ini ada di LD 96 cm kak. Ya. Itu membuat kesan lebih jenjang dan juga lebih slim ya untuk si Lavina Casual ini. Halo Kak Muhammad Arwani, yang L LD berapa kak? Nah untuk yang L ada di LD 105 cm ya. Nah. Ya kak, untuk yang L ada di LD 105 cm dengan panjangnya di 142 sama ya temen ya. Nah, sekarang aja aku kalian sebutin untuk LD kita ya. Mulai dari S dulu, untuk LDS ini ada di 96 cm.
Untuk yang M ada di LD 100 cm. Untuk yang L ada di LD 105. Dan juga untuk yang XL ada di LD 110 cm, Kak. Nah, itu panduan size dari ukuran kita ya. Buat teman-teman boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya, karena kita pun lagi diskon 10% untuk si Lavina casualnya ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk Kak Muhammad Arwani boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya. Untuk malam ini kita lagi diskon 10% untuk si Lavina casualnya. Dan juga teman-teman, kita ini live-nya hanya sampai jam 8 malam ini saja, yang dimana harga promonya pun hanya sampai jam 8 juga ya, karena harga promo ini dia berjalan saat aku live aja teman-teman, seperti itu ya. Kita lanjut lagi nih, Kak, ke etalase berikutnya ya. Kita akan ke etalase saat ini nomor 6 ya, di Arena series-nya. Tadi untuk Arena series kita punya 4 warna ya. Untuk Arena series kita punya 4 warna, Kak. Tadi yang pertama di sini kita ada yang warna hitam ya. Di warna hitamnya seperti ini. Ya, ini listnya berwarna krem ya. Di warna hitam lo juga ada yang warna deep army. Nah, seperti kata untuk yang warna deep army-nya ya, dia juga sama listnya berwarna krem, Kak. Di warna deep army seperti ini. Lalu juga ada yang warna karamel, dia juga salah set. Nah, itu yang warna pink, teman-teman. Mau nafain itu yang warna pink. Warna pink pun dia pink soft, pink kalem gitu ya untuk warnanya. Dan juga terakhir di sini kita ada yang warna karamelnya. Nah, ini juga dia salah satu warna best seller dari Arena series-nya, yang warna karamel ini. Dia super cantik banget nih, Kak, untuk yang warna karamelnya seperti ini ya. Jadi kita punya 4 warna untuk Arena series-nya. Ya, ada yang warna hitam. Ada yang warna hitam. Ada yang warna deep army. Lalu juga pink. Dan yang terakhir ada di warna karamelnya. Nah, untuk warna-warna pun kita cantik-cantik banget nih, Kak. Warnanya kebanyakan netral, jadi cocok banget untuk teman-teman yang suka pakai sehari-hari ya. Warnanya gampang dipadukan dengan warna lain, Kak. Nah, untuk Arena di 6 ya, dia juga lagi diskon 10%, Kakak. Dari yang harga Rp273.000 jadi Rp245.000 saja, Kakak. Halo, Muhammad Arwani. Panjang baju sama, Kakak, 142. Benar, Kak, betul ya. Kita panjang baju sama di 142 cm ya. Halo, Kak Heni. Double XL LD berapa, Kak? Untuk double XL kita ada di LD 115 ya. Kita mau lihat double XL ada di LD 115 ya. Dan juga untuk Arena, untuk Arena di atas nomor 6 ini dan juga di atas nomor 8 itu khusus untuk dua itu, dia LD-nya ada sampai 115, Kak ya. Dia ukuran dimulai dari M, teman-teman. Nah, jadi untuk Arena ini dia tidak ada ukuran S-nya ya. Kita dimulai dari M hingga double XL-nya seperti itu ya. Khusus untuk etalase nomor 6 dan juga 8 saja. Seperti itu namanya Arena series. Di etalase nomor 6 ya, ada 4 warna dan juga ada 4 ukuran, Kak. Dan juga dia lagi diskon 10% ya untuk si Arenanya lagi diskon 10%, Kak. Boleh banget langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ke etalase berikutnya, di sini kita ada Ava series nih, Kak. Di etalase nomor 7 ya. Untuk Ava ini kita tersisa 3 warna saja dari 6 warna ya. Halo, Kak Heni, LD 130 gak ada ya, Kak? Bener banget tuh, Kak Heni, mohon maaf sekali. Untuk saat ini kita belum ada yang LD 130-nya ya, Kak. Kita saat ini baru sampai di LD 115-nya saja. Dan juga ada LD 120, tapi itu hanya di blus saja, Kak. Tidak, belum ada di gamis ya. Jadi untuk Kakak Heni, mohon maaf sekali ya, Kak. Untuk saat ini kita belum ada ya. Nah, kita lanjut lagi nih, Kakak. Untuk Kakak Jenny ya, untuk Kakak Jenny, Kak, etalase 20 dong, boleh banget nih, Kakak, ya, dengan senang hati. Di etalase nomor 20 ini kita ada, nah, ada Siva series, Kak. Untuk Siva ini kita punya 2 warna ya, seperti untuk Siva seriesnya. Nah, kita ada 2 warna cantik, Kak. Ada yang warna grey dan juga ada yang warna blacknya. Aku spill dulu satu persatu ya. Yang pertama di sini ada yang warna grey. Untuk bahannya berbahan seruti printing, jadi dia tuh bahannya adem banget, teman, untuk si Siva series ini ya. Dan juga dia sudah memakai furing. Nanti akan aku bahas juga ya. Untuk motifnya dia bermotif bunga-bunga dan juga dia full motif, Kak. Untuk motif bunga pun dia manis banget ya, seperti itu di motif bunganya. Dan juga dia ada red satin di bagian depan seperti ini, bisa juga untuk teman-teman busui ya. Lalu dia ada list di bagian pinggangnya berwarna hitam. Dan juga dia di layer dengan bahan tile, Kak. Nah, jadi di layer ya seperti ini. Jadi terkesan lebih mewah, teman-teman, untuk si Siva series-nya ya. Di bagian depan dan juga dia ada 2 frill di bagian bawahnya. Nah, ini namanya frill, teman-teman. Dan di bawah sini namanya frill ya, seperti bagian depannya. Dan juga di bagian tangannya pun nggak kalah cantik, Kak. Di bagian tangan terdapat detail list juga. Lalu ada frill kecilnya dan juga di layer dengan bahan tile-nya ini ya. Lalu ada satu kancing. Kancingnya pun dia printing, Kak, seperti ini. Di bagian depan dari Lavina dari
Siva series ya, di bagian depan dari Siva series seperti ini. Itu di bagian belakangnya seperti ini kak. Nah untuk di bagian belakang dia ada lisa juga di layar dengan bahan tile, namun di bagian belakang hanya ada satu filmnya saja ya, seperti ini bagian belakangnya. Hanya ada satu saja nih kak di bagian belakang. Lalu di bagian depannya seperti ini ya. Untuk yang warna grey dan juga dia sudah memiliki furing kak. Nah kita sudah pakai furing untuk si Siva seriesnya ini ya. Untuk furingnya dia berbahan seruti teman-teman. Nah jadi dua-duanya sama-sama adem. Bahan furing juga bahan gamisnya sama-sama adem kak. Berbahan seruti dan juga seruti printing. Jadi untuk sehari-hari pun dia masih oke banget, nyaman banget ya untuk dipakai sehari-hari. Warna furingnya pun dia berwarna grey juga, jadi menyesuaikan dengan warna gamisnya ya. Halo Kak Jenny, kalau BB70 pakai size apa kak? Kakak boleh diambil di ukuran L ya. Untuk BB70 kakak boleh diambil di ukuran L kita kak. Nah untuk kakaknya mungkin bisa diambil di ukuran L kita dengan LD 105 cm ya. Atau untuk Kak Jenny juga boleh nih di komen saja untuk lingkar dadanya berapa. Nanti akan aku bantu sesuaikan dengan size kita ya. Seperti itu kak. Nah yang sudah aku pegang, misalnya aku pegang di ukuran XL-nya kak. XL ini ada di LD 110 cm ya. Ukuran XL kira-kira seperti kakak ya, ada di LD 110 cm dengan panjangnya di 142 cm kak ya. Jika kakaknya terbiasa mau pakai LD 110, mungkin boleh diambil di ukuran XL kita ya. Untuk Siva series-nya, yang pertama yang warna grey, satu lagi kita ada di warna black-nya kak. Jadi warna black-nya seperti ini ya. Nah untuk motifnya dia sama, bermotif bunga-bunga juga. Untuk detailnya pun sama kak, ini di bagian depan. Di bagian depan seperti ini cantik banget ya kak. Untuk warna hitamnya cantik banget teman-teman. Di warna hitamnya seperti di bagian depan. Di bagian belakangnya seperti ini ya. Namanya Siva series di atas nomor 20. Lagi diskon 10% kak. Untuk Sivanya lagi diskon 10% ya. Boleh banget teman-teman langsung saja di check out ya. Untuk Siva series-nya teman-teman. Nah untuk Siva ini dia dari harga 325 ya, dari harga 325.000. Untuk harga aslinya ada di 325.000 seperti ini. Dan untuk di live streaming aku jadi 292.000 saja kak. Boleh banget nih ya, langsung saja di check out teman-teman. Untuk si Siva series-nya ya, lagi murah-murahnya banget nih. Lagi murah-murahnya banget dan juga mumpung masih ada stoknya ya, karena untuk stoknya pun kita terbatas dan juga kita kalau sudah habis tidak ada stok lagi ya. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan nih untuk gamis-gamisnya. Cantik-cantik banget ya, dan juga lagi murah-murahnya banget teman-teman. Jika Siva series ada dua warna, yang warna hitam dan juga yang warna grey-nya seperti ini ya. Di total sama 20 lagi diskon 10% kak. Ya boleh banget nih kakak langsung saja di check out ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Ayo buat kalian juga boleh nih di komen-komen saja ya. Atau juga ada yang mau komen lagi boleh banget kak. Ya kakaknya penasaran dengan etalase nomor berapa, boleh banget di komen-komen saja di kolom komentar ya. Nanti akan aku jawab satu persatu kok untuk kakaknya semua. Nah kita lanjut lagi nih teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Di sini kita ada, nah mungkin kita nomor 21 ya. Di sini kita punya Aileen series. Untuk Aileen ini kita hanya ada satu warna saja ya. Tinggal tersisa di satu warna saja kak. Untuk yang warna hitamnya mohon maaf sekali sudah habis ya. Untuk Aileen series seperti ini. Nah tinggal di warna coklat ini aja kak ya. Dan juga tinggal di ukuran XL saja teman-teman. Benar-benar tinggal satu warna dan juga satu ukuran di ukuran XL-nya di warna coklatnya ya, seperti ini. Untuk bahannya kita memakai bahan diamond skin dan juga berbahan Italian crepe deluxe di bagian bawahnya ya, seperti ini. Di bagian atasnya dia bermotif kotak-kotak kecil. Dan juga dia unik nih teman-teman, dia ada kerah di bagian bahu kanan atas sampai ke bagian pinggang kiri. Dan juga di ujungnya kita lengkapi dengan adanya pita seperti ini kak. Halo kak mama. Etalase 17 bawahnya lebar gak? Nah untuk etalase nomor 17 ini aku lihat dulu ya. Etalase nomor 17 ya, kita ini ada Lavina Casual kak. Nah akan aku tunjukkan ya untuk Lavina Casualnya. Nah itu kayak pola A gitu kak ya. Untuk dia kayak pola A gitu teman-teman. Jadi gak terlalu lebar ya, gak terlalu lebar di bawahnya. Seperti itu teman-teman ya, untuk di bagian bawah dari Lavina Casualnya. Nah kira-kira seperti ini ya kak, untuk di bagian bawah dari Lavina Casualnya. Nah seperti ini ya, untuk di bagian bawahnya dia agak terlalu lebar untuk si Lavinanya ini ya. Seperti ini kakak untuk di bagian bawahnya ya. Nah dia tidak terlalu lebar kakak, jadi makanya aku saranin buat teman-teman di upsize ya, agar tidak takutnya biar gak kekecilan kakak kalau misalkan sampai ya. Halo kak Ita, Nasir.
Hasir. Mungkin kakaknya boleh komen lagi untuk ininya ya. Nah, kita lanjut lagi nih Kak, untuk si lavinanya tadi seperti ini ya, di bagian bawahnya lebarnya seperti ini ya. Mungkin maksud kakaknya naksir nih Kak, boleh lah. Bener banget nih Kak, untuk lavina ini dia modelnya simple dan juga dia tuh cantik banget teman-teman. Untuk sehari-hari dia masuk banget ya. Untuk sehari-hari dia oke banget Kakak, dan juga lebihnya lagi dan ini membuat kesan lebih slim dan juga lebih jenjang ya, karena dia itu listnya dari atas full sampai ke bawah lebih jenjang ya Kak, bisa dilihat ya untuk detailnya. Terlihat kitanya lebih jenjang Kak, seperti ini ya. Ini aku yang pakai warna navy di ukuran S-nya ya. Untuk ukuran S ini ada di LD 96 cm Kak. Halo Mama, BB71 muat gak? Kakak boleh diambil di ukuran XL-nya saja ya. Untuk lavinanya Kakak boleh diambil di ukuran XL. Kita ada di LD 110 cm Kak. Ya, untuk lavinanya ada di LD 110 cm, mungkin bisa ya teman-teman ya, untuk BB71 ambil di ukuran XL-nya. Ya, benar teman-teman ya. Diambil di ukuran XL-nya bisa ya. Untuk Kakak Mama boleh diambil di ukuran XL kita. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih Kak, tadi ke etalase nomor 21 ya. Di sini kita punya Eileen series. Nah, kita hanya ada satu warna saja nih Kak. Tinggal yang warna coklatnya saja dan juga tinggal satu ukuran yang ukuran XL-nya saja Kak, ya. Seperti untuk Eileen series-nya. Jadi bagian atas dia bermotif kotak-kotak kecil dan juga dia ada kerah di bagian bahu kanan atas sampai ke bagian pinggang kiri dan juga dilengkapi dengan adanya pita di bagian ujungnya ini Kak. Dan pitanya pun bisa dilepas pasang ya, dia bukan pita mati, jadi bisa disesuaikan saja dengan bentuk pinggang teman-teman semua. Ya seperti ini, juga dia ada list di bagian pinggang. Untuk pola depannya seperti ini Kak, nah dia super cantik banget ya, super cantik banget kalau di bagian depannya seperti ini. Dan juga untuk di bagian tangannya dia ada di dalam kerutan dan juga ada dua kancingnya seperti ini ya. Untuk Eileen seriesnya di bagian bawahnya dia berpola payung teman-teman. Nah ini pola payung seperti ini ya, nah dia pola lebar seperti ini teman-teman di bagian bawahnya. Jadi kalau sudah dipakai dia jadi makin cantik nih. Untuk di bagian depan dari Eileen series seperti ini. Untuk di bagian belakang Kak, di bagian belakang dia ada detail resetingnya dan juga ada list di bagian pinggangnya juga ya, di bagian belakang seperti ini. Itu di bagian depannya Kak. Dan juga untuk Eileen ini dia gamis ya teman-teman, sambungan, jadi bukan atasan dan juga rok ya. Halo Kakak Nurul, bagus-bagus semua. Masya Allah, bener banget nih Kakak Nurul ya. Emang untuk koleksi Zarina ini, karena kita semuanya mendesain sendiri, jadi untuk gamis-gamisnya pun kita unik-unik dan juga cantik-cantik banget ya, ciri khas dari ZNR-nya. Jadi kita pun gak ikut-ikutan tren gitu, cuman emang mendesain sendiri Kak. Jadi bener-bener cantik-cantik dan juga unik-unik banget nih untuk gamis-gamisnya ya. Untuk Kakak Nurul, mantap banget nih Kak. Kakak seleranya bagus banget ya, emang cantik-cantik banget nih untuk koleksi ZNR ini. Aku sendiri pun banyak banget yang naksir dari koleksi kita sendiri Kak, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi nih untuk Eileen series-nya. Ya tinggal satu warna dan juga tinggal satu ukuran saja, yang ukuran XL-nya ya. Halo Ita, spill yang jumbo dong. Boleh banget nih Kak, untuk yang jumbo mungkin aku akan saranin di etalase nomor 6 dan juga 8 ya. Di situ kita ada yang ukuran double XL, ada di LD 115 saja TPK ya. Nah untuk yang LD 120 nya kita baru ada di blus ya Kak, belum ada di gamis ya untuk saat ini. Mohon maaf sekali Kakak ya. Nah kita akan spill dulu untuk Arena series-nya. Di etalase nomor 6 ya, di situ kita ada yang LD double XL ya Kak. LD-nya 115 cm ya. Nah, aku pin dulu untuk Arena series-nya di etalase nomor 6. Dan juga di etalase nomor 8, Kak. Halo Kak Nurul. Lihat-lihat dulu boleh banget Kak Nurul ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa banget teman-teman, mau lihat-lihat dulu juga enggak apa-apa banget ya. Mau Kakak masukin favoritin dulu juga boleh ya. Di favoritin dulu aja produk-produknya atau dimasukkan keranjang dulu juga boleh banget. Nanti kalau kakaknya semua sudah siap untuk check out baru di check out seperti itu ya. Boleh banget Kak, enggak apa-apa ya, dilihat-lihat dulu aja. Nah, untuk Arena series seperti ini ya. Nah, kita ada dua ini Kak, ada di Arena juga di Azua ya. Untuk yang ada double XL-nya ada di Arena juga di Azua ya seperti ini. Ini dia LD 115 cm Kak. Karena dia berbahan Lady Zara Premium dan juga dia bahannya sama ya. Di kedua warnanya dia bahannya sama, yaitu berbahan Lady Zara Premium Kak. Untuk yang Arena dia ada listing di bagian depan. Bisa juga untuk teman-teman busui ya. Untuk Arena seri seperti ini teman-teman. Ya, di bagian depan. Itu di bagian belakangnya Kak. Seperti ini. Ya, dia ini cantik banget teman-teman. Dia juga salah satu best seller kita ya untuk si Arena series-nya. Dan satu lagi kita di sini ada si Azua series ini. Untuk Azua di etalase nomor 8 ya.
Halo Asri Guntari, Mbak nomor berapa? Nah, untuk mungkin yang aku pakai ya. Mungkin aku pakai ini di atas nomor 17. Nah, kalau yang aku pegang, kalau yang aku pakai di atas nomor 17, kalau yang aku pegang di atas nomor 6 dan juga 8, ya. Untuk yang kanan 6, untuk yang kiri 8, untuk yang aku pakai di 17, Kak, seperti itu ya. Dan untuk Azul seri seperti itu, teman-teman. Ya, yang ukuran double XL hanya di warna navy ini saja. Tinggal di warna navy ini saja ya. Untuk yang ukuran double XL-nya. Untuk Azul series seperti ini ya. Nah, dia ini cantik banget Kak untuk si Azul series-nya. Dan juga dia simple ya. Untuk sehari-hari pun masih cocok banget, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya ke Kakak, ke Kak Nurul di atas nomor 24. Halo Asri Guntari, Mbak nomor 35 ukuran triple XL ada gak? Untuk etalase nomor 35 aku lihat dulu ya. Untuk etalase nomor 35-nya di sini kita ada Luma Kakak. Untuk Luma series kita mohon maaf sekali untuk saat ini baru sampai di XL-nya saja ya. Baru ada SML XL Kak. Jadi belum ada di triple XL-nya ya. Halo Mama Rehan, etalase 17 bahannya apa? Nah, untuk etalase nomor 17 bahannya Michael Kors Kakak ya. Berbahan Michael Kors, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih ke Kak Nurul. Di atas nomor 24 ya, di sini kita punya Ayara series Kak. Nah, untuk Ayara kita tersisa di dua warna saja ya. Ya, warna orange-nya mohon maaf sekali sudah habis Kak, sudah sold out ya. Nah, seperti itu untuk si untuk halo Kak Maria, spill terasa 34 Kakak, boleh banget teman-teman ya. Boleh banget nih. Kita akan spill satu per satu ya. Nah, jadi untuk Ayara series dulu. Ada dua warna, yang pertama yang warna green seperti ini ya. Ini berbahan Giorgino Saur Kak. Jadi yang warna green ya. Untuk detail pun dia cantik banget teman-teman. Jadi untuk motif salurnya pun kita kreasikan, gak cuma salur lurus semua aja ya. Halo Asri Guntari, yang Mbak pakai ukuran tipe ada nggak? Nah, untuk Kasri, untuk yang aku pakai juga sama sampai di ukuran XL-nya saja ya. Nah, jadi untuk Lavina ini aku pakai sampai ukuran XL-nya saja di LD 110 cm ya Kak. Seperti itu teman-teman ya. Untuk Kasri, mohon maaf sekali belum ada yang triple XL-nya ya. Nah, kita lanjut lagi nih Kak untuk si Ayara series-nya ini. Untuk detail motifnya pun bisa seperti itu teman-teman ya. Untuk motifnya pun kita kreasikan, jadi gak cuma salur lurus semua aja, di bagian tengahnya kita buat seperti ini Kak. Nah, jadi terlihat lebih cantik juga ya, biar gak bosenin juga nih motif salurnya. Dan di bagian depan seperti ini, dan juga dia ada list di bagian kanan kiri untuk saya pun berwarna hijau, dan juga dia listnya nyambung sampai ke bagian sakunya Kak. Nah, dia ada saku ya di bagian kanan kirinya seperti ini, dan juga dia ada serutan di bagian pinggangnya teman-teman. Nah, jadi banyak banget nih teman-teman yang suka karena dia ada serutan seperti di bagian pinggangnya. Jadi lebih cantik lagi nih Kak. Dan juga untuk talinya ini kita buat nyambung seperti ini biar membantu agar gak lepas-lepas juga Kak ya. Jadi di bagian kanan kiri, dan di bagian bawahnya terdapat detail kerutan ya, di atas lutut ya. Letaknya di atas lutut, dia ada detail kerutan seperti ini. Di bagian depan dan juga di bagian tangan dari siku ke bawah dia ada lipitan ya. Nah, dia ada lipitan seperti ini teman-teman. Namanya lipitan seperti ini, dan juga memakai lengan karet Kak. Nah, untuk akhirnya kita memakai lengan karet, jadi lebih simpel juga nih ya. Lebih simpel juga lebih nyaman teman-teman. Nanti kalau sudah dipakai, lengan itu jadi kayak lengan balon gitu Kak. Jadi super cantik banget nih ya. Halo Itadea, LD berapa Kak? Nah, untuk LD-nya ini kita ada 4 ukuran teman-teman. Ada SML XL ya. Nah, sekalian saja aku sebutkan ya untuk LD kita. Dimulai dari S. Untuk LD S kita ini ada di 96 cm. Untuk M ada di 100 cm. Untuk di L ada di 105 cm. Dan untuk XL ada di 110 cm Kak. Nah, itu untuk size dari kita seperti itu ya. Untuk teman-teman yang masih bingung mungkin boleh di komen juga lingkar dadanya berapa. Nanti akan aku bantu sesuaikan dengan size kita Kak. Seperti itu ya. Di bagian depan seperti ini. Di warna green, di bagian belakang seperti ini Kak. Untuk di bagian belakang dia ada resetingnya. Dan juga ada detail kerutan ini juga teman-teman ya. Nanti di bagian belakang seperti ini. Halo Kakak Itate ya, mod BB76. Nah, untuk BB76 mungkin Kakak bisa diambil di ukuran X. Nah, mungkin Kakak boleh diambil di ukuran XL kita ya. Untuk XL kita ada di LD 110 cm Kak. Mungkin Kakak juga bisa disesuaikan kembali dengan lingkaran dada Kakaknya ya. Untuk XL kita ada di LD 110 cm ya. Nah, kebetulan nih Kak, kebetulan yang aku pegang di ukuran XL-nya ini di LD 110 ya. Nah, untuk LD 110 Kak, seperti ini untuk LD 110-nya. Seperti ini ya. Untuk XL kita ada di LD 110 cm. Untuk yang warna green, dan satu lagi di sini kita ada yang warna grey-nya Kak. Nah, di warna grey-nya seperti ini ya. Kita tinggal di dua warna ini saja, warna green
warna grey-nya. Di warna grey seperti ini. Nah, super cantik banget teman-teman. Ini juga salah satu bestseller kita ya untuk Ayara series-nya. Di bagian depan, seperti ini. Itu di bagian belakangnya, Kak. Namanya Ayara series, dia nomor 24, berbahan Giorgio Salur. 4 ukuran SML XL, cuman memang sudah tidak lengkap lagi, Kak, untuk ukurannya ya. Jangan sampai kehabisan, teman-teman. Ya, jangan sampai kehabisan untuk Ayara series-nya, langsung saja dicekat ya. Langsung aja dicekat, Kak, untuk si Ayara series-nya. Dia juga sama lagi diskon 10% ya. Untuk Ayara-nya lagi diskon 10%. Dan juga teman-teman semua, untuk stok ini terbatas ya. Untuk stoknya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan teman-teman. Karena kalau sudah habis pun kita tidak restock lagi ya. Kita ini sistemnya tidak restock lagi, namun kita akan selalu update model terbaru, Kak. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih, Kakak. Kakak Komari ya. Spill etalase 34, Kakak. Boleh banget nih, Kak. Di etalase 34 ini, tadi kita ada... Nah, ada Hamra series, Kak. Untuk Hamra ini kita punya 3 warna ya. Halo, Komaria 34, Kak. Spill. Baik, Kakak. Boleh nih ya. Di etalase 34 kita lagi mau bahas etalase 34-nya nih, Kak. Ya, di sini kita ada Hamra series ya. Kita punya 3 warna untuk Hamra series-nya. Nah, sepertinya untuk warna-warnanya ada yang warna ungu, warna pink, dan juga yang warna krem-nya. Nah, aku bahas dulu satu per satu ya. Yang pertama di sini kita ada yang warna krem. Bahannya berbahan matte moisture crepe dan juga berbahan seruti printing, teman-teman. Ya, seperti ini. Untuk motifnya dia di bagian kanan. Ya, dia untuk motif pun dia cantik banget, Kak. Untuk motifnya dia manis banget ya, seperti ini untuk detail motifnya. Dan juga ada list di bagian samping kirinya. Ya, untuk motifnya di bagian kanan, untuk listnya di bagian kirinya ya. Di bagian depannya seperti ini. Nah, ini unik banget ya, Kak, untuk detail motifnya. Dan juga di bagian tengah-tengah motif terdapat detail berwarna hitamnya seperti ini. Dan juga ada satu saku di bagian kanan ya. Di bagian depan seperti ini. Di bagian depan dari Hamra series. Tentu di bagian samping tangan terdapat details juga. Lalu ada satu kancing. Dan juga ada frill yang bermotifnya, Kak. Seperti ini. Di bagian depan. Di bagian depan dari Hamra series. Lalu di bagian belakang dia hanya polosan saja ya. Dia polos dan juga ada satu restarting di bagian belakangnya. Namanya Hamra series yang warna krem. Dan juga kita ada yang warna pink. Seperti ini yang warna pinknya ya. Itu berwarna baby pink, Kakak, seperti ini. Untuk motifnya dia sama di ketiga warnanya ya. Dan lisnya pun sama, semuanya berwarna hitam, Kak. Dan yang terakhir di sini kita ada yang warna ungunya ya. Di warna ungu seperti ini, teman-teman. Nah, ketiganya sama-sama cantik banget nih untuk si Hamra series yang ini ya. Dia lagi diskon 20%, Kak. Untuk si Hamra lagi diskon 20% ya. Boleh banget teman-teman langsung saja dicekat nih untuk si Hamra series-nya di atas nomor 34 ya. Ada 3 warna juga, ada 4 ukuran, yaitu SML XL, Kak. Untuk Hamra series ada 3 warna cantik seperti ini. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Itu dia lagi diskon 20%, Kak. Ya, itu Kakak Komaria dia lagi diskon 20% ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya, mungkin ke Kakak. Ke Kakak Sri Guntari. Mungkin Kakak mau melihat yang atas nomor 35-nya, boleh banget nih, Kak. Terima kasih Kakak, terima kasih kembali Kakak Komaria, Kak. Terima kasih Kakak sudah komen-komen ya. Kalau Kakaknya suka boleh dimasukin favorit dulu. Beli favoritkan dulu aja atau dimasukin keranjang dulu aja juga gak apa-apa, Kak ya. Kalau Kakaknya sudah siap check out baru di check out seperti itu ya. Dan juga jangan lupa check outnya di live aku saja agar mendapatkan harga promonya, Kak ya. Karena untuk di luar live aku itu dia harga normal, teman-teman. Untuk harga promonya itu khusus untuk live aku aja ya. Aku live sehari 3 kali di pagi hari, sore dan juga malam ya. Untuk jam-jamnya itu di jam 8 pagi, jam 4 sore dan juga di jam 7 malam, Kak. Nah, seperti itu ya. Boleh dicatat ya teman-teman ya, dicatat saja nih ya untuk waktu live kita biar teman-teman agak ketinggalan nih ya. Nah, kita lanjut lagi. Mungkin ke Kakak Sri Guntari ya, di atas nomor 35. Nah, dia ada Luma series, Kak. Mungkin Kakaknya mau melihat juga ya. Untuk Luma series kita tersisa di satu warna saja, Kak ya. Dia di warna kuningnya saja di Luma seriesnya. Aku ambilkan dulu ya. Di warna yellow aja. Ya, untuk warna kremnya mohon maaf sekali sudah habis ya, sudah sold out. Jadi warna yellow ini saja teman-teman, berbahan semi wool. Dan juga di bagian depan terdapat detail restarting, bisa juga untuk teman-teman kusumi. Dan juga dia ada saku di bagian kanannya, Kak. Nah, di bagian saku pun terdapat detail list yang mengikuti bentuk sakunya ini ya. Di bagian bawah terdapat patch, ya ada 3 patch seperti ini. Ada atas, tengah dan juga bawah. Seperti ini ada 3 patch.
Dan juga di bagian kiri dia berwarna hitam kak. Nah untuk warna yellow dipadukan dengan warna hitam seperti ini ya. Dan ini unik banget teman-teman. Di bagian tangan kiri berwarna hitam, di bagian tangan kanannya berwarna yellow. Nah unik banget untuk si Luma Series ini. Namun kancingnya sama-sama berwarna kuning kak. Di bagian depan, di bagian depannya seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya, nanti belakangnya dia hanya polosan saja, hanya perpaduan warnanya saja ya, seperti ini. Ini dia untuk yang warna kuning juga stoknya terbatas banget. Dia tinggal beberapa pieces saja ya, tinggal beberapa pieces saja untuk si Luma Series-nya. Dan juga ukurannya pun sudah tidak lengkap lagi. Daripada teman-teman kehabisan, langsung saja di check out ya untuk si Luma Series-nya di atas nomor 35 ya. Tinggal satu warna ini saja kak, yang warna yellow-nya seperti ini ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya ke kakak. Nah ke kakak Mama Rehan etalase 17 kak. Nah yaitu yang sedang aku pakai untuk 17 yang sedang aku pakai sekarang ini. Namanya ini Lavina Casual Series kak. Untuk Lavina kita punya 4 warna ya. Aku akan tunjukkan salah satu warnanya untuk melihatkan bahannya kepada kakak ya. Nah aku pin dulu untuk Lavina Casual. Nah di atas nomor 17 ya kak. Nah sudah aku pin ya teman-teman untuk si Lavina Casualnya. Oke, tunjukin satu warna saja teman-teman ya untuk melihatkan bahannya. Nah seperti ini ya. Untuk bahannya kita memakai bahan Michael Kors. Detail bahan Michael Kors seperti ini ya kak. Untuk detail bahan Michael Kors seperti ini ya. Dia pun bahannya nyaman dan juga adem banget dipakai untuk sehari-hari kak ya. Dia masih cocok banget dipakai untuk sehari-hari teman-teman ya. Untuk si Lavina Casual ya, dia tuh sama 17. Ya aku pakai yang warna navy ya, dia tuh cantik banget karena dia membuat kesan lebih jenjang dan juga lebih slim di badan kita ya. Karena di situ pun dia full dari atas hingga bawah. Seperti ini ya teman-teman untuk Lavina Casualnya. Nah super cantik banget ya. Juga ada di bagian samping tangan dan jadi tangannya pun juga terlihat lebih slim juga nih. Seperti itu ya. Ayo teman-teman, tersedia di 10 menit terakhir saja ya. Tinggal 10 menit lagi untuk waktu live kita, jangan sampai kehabisan nih kak. Jangan sampai kehabisan waktu promonya, juga jangan sampai kehabisan stoknya ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah buat teman-teman semua yang sudah bergabung juga boleh ya kak, di komen-komen saja di kolom komentar. Nanti akan aku jelaskan untuk detail habisnya ya. Nah mungkin kita akan ke etalase nomor 52. Di sini kita punya Karina Kaftan. Nah jadi teman-teman selain ada koleksi gamis, syari, blus dan juga one set, kita pun ada koleksi kaftan teman-teman. Seperti di etalase nomor 52 ini ya. Namanya Karina Kaftan, kita tersedia di 2 warna saja. Ya untuk warna navy-nya mohon maaf sekali sudah habis kak ya. Tinggal ya warna ungu dan juga warna pink-nya saja. Seperti ini ya. Yang pertama di sini kita ada warna ungu. Warna ungunya seperti ini ya. Dan ini berbahan Max Mara Premium dan juga Armani Silk Printing. Untuk motifnya seperti ini ya. Motifnya pun berbeda di setiap warnanya kak, karena kita mau menyesuaikan dengan warna kaftannya ya. Halo Mama Rehan, etalase 17, pinggul besar muat gak kakak? Nah untuk etalase 17 ini, aku kurang saranin untuk yang pinggul besar. Karena dia ini polanya lurus kak ya, polanya lurus. Nah jadi bener-bener kayak ngefit ke badan aja. Dia seperti ini. Nah untuk kakaknya yang pinggulnya besar mungkin boleh diambil di Zea Series ini kak ya. Nah mungkin kakaknya untuk yang pinggulnya besar bisa diambil di Zea Series kak. Di etalase nomor, aku pin dulu ya untuk Zea Series-nya. Nah di etalase nomor 5 kak ya. Namanya Zea Series, itu dia bawahnya berpola payung. Jadi polanya lebar teman-teman ya. Buat yang pinggulnya besar dia cocok banget nih ya. Size XL. Nah untuk yang Lavina size XL mungkin atau makanya juga boleh di komen untuk LD-nya berapa. Dan aku bantu bisa disesuaikan juga ya. Soalnya kalau Lavina ini dia polanya agak kecil kak. Ya takutnya dia nyesak di kakaknya. Jadi gak nyaman juga pakainya ya. Ya untuk Zia series seperti ini. Nah di ini polanya di bawahnya lebar kak. Nah dia lebar ya seperti ini. Jadi buat pinggul besar, buat yang gak suka ketat, dia cocok banget ya. Untuk bumil pun bisa teman-teman. Ada yang punya lebar seperti ini ya. Tuh, super cantik banget kak. Seperti ini ya, untuk Zia seriesnya LD 110. Nah untuk XL kita ada LD 110 ya kak. Jadi takutnya gak pas banget nih kakak ya. Atau untuk kakaknya juga mungkin biasa pakai yang LD 110 nya mungkin bisa diambil ya. Jika kakaknya biasa pakai LD 110, mungkin kakaknya boleh ambil di si Lavina Casual ini. Cuman dia memang polanya agak kecil kakak ya.
seperti itu teman-teman. Nah, mungkin aku bisa saranin kakak dipakai di Zea series ini aja ya. Karena dia polanya lebar di bagian bawahnya seperti ini ya. Jadi kakak untuk Zea series-nya ya. Dia ada detail resetting depan, ada resetting depan juga, ada list di bagian pinggang dan juga ada kerutan di bagian tangan dan juga ada satu kancing seperti ini ya. Tinggal tiga warna saja nih kak, yang warna grey, yang warna toska, dan juga ada warna oatcream-nya. Untuk Zea series di etalase nomor 5 ya. Ataupun kakak juga bisa diambil di arena ini kak. Nah, dia juga membuat kesan lebih slim juga nih si arena, karena dia juga ada listnya juga ya. Dia ada listnya juga seperti ini, dan juga dia full dari atas hingga bawah juga kak. Ya, dia ini membuat kesan lebih slim juga nih untuk si arena series ini ya. Yang di bawahnya dia ada kerutan ya, ada kerutan, jadi bisa buat yang pinggulnya besar juga seperti ini ya. Itu arena series-nya. Nah, ketika dia lebih lebar ya, untuk arena dia lebih lebar polanya daripada yang Lavina casual yang aku pakai kak ya. Arenanya seperti ini. Ini aku pegang di ukuran L. Nah, untuk ukuran L-nya dia ada di LD 105 cm ya. Seperti itu di bagian depannya. Dia bawahnya lumayan lebar nih, Kak. Jadi bisa banget ya, bisa banget untuk kakaknya yang pinggul lebar bisa dipakai di arena ini ya. Dia juga ada alisnya juga, Kak. Ya, dia juga ada alisnya juga. Jadi membuat kesan lebih slim dan juga jenjang juga nih untuk si Lavina-nya ya, seperti ini ya. Ini di etalase nomor 6 ya, Kak. Untuk Lavina di etalase nomor 6 ya. Kita dapat ukuran dimulai dari ukuran L. Nah, jadi untuk Lavina ini, untuk Arena ini, dia ada ukuran double XL-nya, ada di ukuran 115-nya ya. Nah, khusus untuk si Arena dan juga Azua saja, etalase nomor 6 dan juga etalase nomor 8 saja, itu dia ada yang ukuran double XL-nya, Kak. Ya, sampai LD 115, teman-teman. Nah, seperti itu ya, kita lanjut lagi. Nah, mungkin kakaknya ada yang mau bertanya lagi, boleh banget ya. Mungkin tadi aku penjelasannya ada yang kurang jelas, boleh komen lagi aja, nanti akan aku jelaskan ulang ya. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ke etalase berikutnya. Mungkin kita akan ke etalase nomor, nah ayo 5 menit terakhir ya. Ya, untuk waktu live kita tinggal 5 menit terakhir kak. Jangan sampai ketinggalan harga promonya ya. Karena kita setelah 5 menit akan selesai, yang dimana harga promonya pun akan selesai juga kak. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita akan spill-spill lagi nih kak ke etalase nomor. Nah, mungkin kita akan ke etalase nomor 11. Di sini kita punya Kimi Bus ya. Untuk Kimi Bus ini kita punya 3 warna kak. Ya, untuk yang warna hitamnya mohon maaf sekali sudah habis ya. Nah, untuk Kimi Bus seperti ini. Sebenarnya kan dia ada 3 warna cantik. Ada yang warna pink, ada yang warna grey, dan juga ada yang warna brownie ya. Nah, aku spill satu persatu ya. Yang pertama di sini kita ada yang warna pink, seperti warna pink ya. Di warna pinknya seperti ini ya, berbahan crepe premium. Bahan pun dia ringan dan juga adem nih kak, untuk bahan crepe premium ini ya. Buat sehari-hari dia nyaman banget, dia cocok banget untuk dipakai sehari-hari ya. Dan juga dia berkerah. Jadi buat teman-teman yang kuliahnya atau kerjanya harus berkerah, mungkin bisa nih untuk si Kimi Bus ini ya. Dia berkerah namun tetap fashionable banget teman-teman. Jadi untuk si Kimi Bus-nya, dia ada kerahnya juga, di bagian kerahnya terdapat detail list. Lalu juga di kancing paling atas dia timbul berwarna pink juga. Untuk kancing lanjutannya dia tertutupi oleh detailnya kak, seperti ini ya. Untuk kancingnya dia full sampai ke bawah, dan juga di bagian pinggang terdapat detail listnya juga seperti ini. Lalu ada saku di bagian kanan kiri, dan juga dia uniknya ini sakunya dia sejajar dengan detail listnya kak. Nah, dia sejajar dengan detail listnya, jadi terkesan lebih rapi ya, terlihat lebih rapi di bagian sakunya seperti ini, dan juga di kedua sisi kak untuk sakunya. Untuk panjangnya ada di 90 cm ya. Jadi untuk Kimi Bus itu dia semi tunik teman-teman. Panjangnya kira-kira di bagian lutut ya. Nah, kira-kira di bagian lutut seperti ini untuk panjang dari Kimi Bus ya. Di etalase nomor 11 kak, ini warna pink. Di bagian tangannya pun gak kalah cantik teman-teman. Di bagian tangan ada detail list seperti ini, ada dua list di bagian siku, dan juga ada sedikit kerutannya kak. Lalu ada satu kancing. Ini cantik banget ya untuk si Kimi Busnya. Buat sehari-hari pun dia oke banget. Buat jalan-jalan pun dia masih nyaman banget kak ya. Walaupun dipakai seharian, dia masih nyaman banget di bahannya ya. Di bagian depan, untuk di bagian tangan dia hanya polosan saja, dan juga untuk kerahnya pun dia sampai ke belakang seperti ini ya. Di warna pink, lalu juga ada yang warna grey, yang warna greynya seperti ini. Untuk listnya dia sama di semua warnanya, itu berwarna putih ya. Di warna grey, dan juga terakhir di sini ada yang warna brownnya kak. Untuk yang warna brown seperti ini ya. Nah, untuk ketiga warna dari Kimi Blues-nya ada yang brown, grey, dan juga yang warna pinknya. Ya, untuk ketiga warnanya seperti ini teman-teman. Nah, itu warna-warna dari Kimi Bus ya. Super cantik nih kak, warnanya super cantik banget ya. Boleh banget nih kak, langsung saja di check out ya. Lagi diskon 15% teman-teman. Untuk Kimi Bus, untuk semua blus kita diskonnya 15% ya. Dari etalase 11 hingga etalase 15, kita itu semuanya diskon 15% teman-teman.
boleh banget ya langsung saja di check out mumpung masih diskon nih Kak, masih diskon karena nah tinggal 2 menit lagi Kak, tinggal 2 menit lagi untuk live kita yang dimana harga promonya akan kembali ke harga normal ya, jangan sampai kehabisan Kak. Halo Kak Anissa, LD berapa Kak? Nah untuk LD-nya kita ada 2 ukuran Kak, ada yang all size dan juga ada yang plus size-nya ya. Ini yang kebanyakan yang ukuran jumbo atau plus size ya. Untuk yang plus size atau jumbo ini ada di LD 120 ya. Nah, ada di LD 120 cm dengan panjangnya di 90 cm ya. Untuk yang plus size seperti ini LD-nya 120 dan satu lagi di sini kita ada yang all size-nya Kak. Nah, untuk yang all size ini ya. Nah, untuk yang all size dia ada di LD 105 cm ya. Nah, dia beda 15 cm dengan yang plus size-nya. Untuk yang all size LD 105 dengan panjang yang sama yaitu di 90 cm ya. Ini ada dua ukuran all size dan juga plus size Kak. Dan juga dia lagi diskon 15% dari yang harga 130 ya. Untuk yang all size, untuk yang all size-nya dari harga 130 jadi 110.000 aja Kak. Boleh banget ya langsung saja dicat untuk kimi busnya. Ini cocok banget dipakai untuk sehari-hari, untuk kuliah, untuk kerja, dia nyaman banget nih Kak. Bahannya ringan dan juga adem ya, berbahan crepe premium ya. Untuk si kimi busnya ada 3 warna. Untuk yang warna hitamnya mohon maaf sekali sudah habis teman-teman ya. Untuk warna hitamnya dia sudah habis, tinggal di 3 warna itu saja. Dan untuk ukurannya pun sudah tidak lengkap lagi. Ya untuk ukurannya sudah untuk kimi busnya tinggal beberapa pieces aja ya. Sudah tidak banyak lagi teman-teman untuk stoknya, jadi jangan sampai kehabisan nih ya. Ayo teman-teman, sudah jam 8 malam nih ya. Sudah jam 8 malam, jangan sampai kehabisan harga promonya ya. Sebelum aku akhiri live-nya, boleh di-check out dulu Kak. Ya, aku tungguin dulu untuk check out teman-teman. Ayo langsung di-check out aja ya sebelum aku akhiri live-nya. Nah, teman-teman apa ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin aku bisa akhiri untuk live streaming kali ini ya. Terima kasih banyak untuk 11 penonton terakhir yang sudah setia menonton live kita sampai akhir ini, terima kasih banyak ya. Dan juga untuk kakak-kakak yang sudah komen, yang sudah like, dan juga untuk yang sudah check out, terima kasih banyak ya. Untuk live kali ini kita bisa akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.